Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fillah wa imani wa rahmatullah. Saudara dan saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara dan saudari kami di Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kemarin telah kita jelaskan ya bahwasanya barang siapa yang sudah memiliki kemampuan biologis ataupun juga kemampuan materi dan juga dia sudah berkeinginan untuk menikah, maka disunahkan baginya untuk menikah. Dan ada satu hal lagi yang tak kalah pentingnya, yaitu kita memiliki ilmu. Maka daripada itu, insya Allah, alhamdulillah kita bisa mempelajari kita menikah. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan tafaqahu qabla an tasawwadu. Yaitu belajarlah fikih sebelum kalian kelak menjadi para pemimpin yang memiliki siadah sayyid. Bagaimana ia akan mengurus negerinya kalau ia tidak benar-benar fakih, mengetahui hak yang dimiliki oleh rakyatnya, mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus ia tunaikan. Ya, demikian juga kita dalam bab nikah ini. Tafaqahu, belajarlah fikih terlebih dahulu sebelum benar-benar menikah. Tafaqahu qabla'an tatazawwaj. Belajarlah fikih sebelum kalian menikah. InsyaAllah ya, kita lanjutkan di bab yang berikutnya. Silakan yang mau membaca. Mas, silakan. أربعة عشر سبع بالنسب وهن الأم وإن علت والجد وإن سفلت والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت واثنتان بالربع الأم المرضعة والأخت من الرضاع وأربع بالمصاهرة أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم والزوجة الأب والزوجة الإبن وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ويحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. Iya, ini bab yang lumayan penting, ya, sangat penting untuk kita perhatikan. Berapa banyak sekarang di masyarakat tak mengenal mahram mereka hingga akhirnya nikah dengan mahramnya atau berkhulwat berduaan tidak dengan mahramnya, tapi dia menganggap sebagai seorang mahram. Ini patut kita pelajari bersama siapakah ya, yang termasuk mahram kita dan yang bukan termasuk mahram kita. Mahram ya, kita boleh berkhulwat
kita boleh mengantar ke pasar, ke Indomaret, ke mall, ke pasar, ya. Itu diperbolehkan. Tapi kalau bukan mahram, ya tentunya tidak diperbolehkan. Dan wanita yang diharamkan dalam nas Al-Qur'an itu ada 14. Ya, disebutkan di surat An-Nisa, ya, ayat yang 23. 7 dengan nasab. Karena nasab, hubungan nasab, kerabatan ada 7. Al-ummu wa in 'alat. Ibu sampai ke atas dan yang ke atas. Nenek, ya, ibunya ibu, ibunya bapak, ya, semuanya ini maksudnya kategori kan um. Al-ummu wa in 'alat. Ibu sampai ke yang atas. Karena yang dinamakan dengan al-ummu adalah kullu unta yantahi ilaiha nasabu. Ya, setiap perempuan yang mana nasabmu kembali kepadanya. Kullu unta yantahi ilaiha nasabu. Setiap perempuan yang mana nasabmu kembali kepadanya. Ini ibu sampai ke atasnya, yang atas-atasnya. Baik secara langsung ibu ataupun secara ada penghalang. Ibunya ibu, ibunya bapak, ya, diwasithah. Ini masuk ibu. Kemudian wal bintu wa in safalat. Anak perempuan terus ke bawah. Dan yang dinamakan dengan anak perempuan adalah kullu unta yantahi ilaika nasabha. Setiap perempuan yang mana nasabnya kembali kepadamu. Setiap perempuan yang ada di bawah kita, nasabnya kembali kepada kita. Baik secara langsung dari anak perempuan kita ataupun anak perempuan dari anak-anak kita, cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah, itu diharamkan. Wal ukhtu, dan saudari perempuan. Kullu man waladaha abawak au ahad ahadima. Setiap yang dilahirkan oleh kedua orang tua, ya kan, saudari, kan ukhtu di sini kan, setiap yang dilahirkan oleh orang tua atau salah satu dari keduanya itu masuk saudara perempuan, ya, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, itu masuk kategori saudari perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Wal khalatu, dan khalah apa khalah? Bibi dari ibu. Ya kan? Kalau kita, ya, semuanya dikatakan bibi. Bibi dari ayah, bibi dari ibu. Tapi bahasa Arab cukup simpel, khalah. Yang dinamakan khalah adalah bibi dari ibu. Kullu unta, kullu ukhti unta waladatka. Yaitu setiap saudari perempuan yang telah melahirkanmu. Setiap saudari ibu kamu. Itu dinamakan dengan khalah. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang maksudnya tidak langsung apa? Bibinya ibu. Ya, tidak langsung. Paham ya, bibinya ibu. Ibu punya bibi. Berarti dia adalah adik atau kakak, kakek kita, ya, nenek kita. Wal ammatu. Kalau am om, ya kan, om ini istrinya, tante. Bibi dari bapak, bibi dari bapak. Kullu ukhti dzakarin waladaka. Setiap saudari perempuan seseorang yang melahirkan seorang laki-laki. Ini dinamakan dengan bibi dari ayah. Wa bintul akhi, dan anak perempuan saudara laki-laki kamu. Atau kita katakan keponakan. Wa bintul ukhti, demikian juga anak perempuan dari saudari kamu. Kita katakan juga keponakan. Dan ini yang diharamkan dengan nasab. Karena nasab, karena kekerabatan. Wa natani birradha, dan dua dengan susuan. Al ummul murdhi'ah, ibu yang menyusui kamu. Wal ukhtu minar radha, dan saudari sepersusuan kamu.
ibu yang menyusui kita, bukan yang melahirkan kita, punya anak perempuan, itu namanya saudari sepersusuan yang diharamkan untuk dinikahi. Dan dikatakan dalam sebuah hadis, inna radha'ah tuharrimu ma yuharrimu minal gelada. Hukumnya antara susuan dan nasab ini sama saja. Hukumnya antara nasab dan susuan sama saja. Walaupun disebutkan di sini mencukupkan hanya ibu yang menyusui secara langsung, menyusui kita dan anaknya. Tapi yang namanya susuan itu juga mengharamkan sebagaimana nasab itu mengharamkan. Maksudnya bagaimana, yang tahu? Neneknya atau ayahnya, ya. Seorang perempuan menyusui kita, katakanlah siapa ya, Bu Juni menyusui kita, Bu Juni menyusui kita, nah, neneknya nggak boleh dinikahi, apa ibunya nggak boleh kita nikahi, walaupun di sini tidak disebutkan ya kan, tidak dinikahi, ya kita bawa tentang susuan ini kepada yang tujuh tadi, ibunya. Ibunya, orang yang telah menyusui kita, ibunya Bu Yuni ke atas, anak perempuannya sampai ke bawah, saudarinya, dan Bu Yuni punya adik, Bu siapa, Bu Rani, nggak boleh kita nikahi. Karena itu saudarinya ibu kita. Walaupun ibu tersebut tidak melahirkan kita, tapi menyusui kita. Demikian juga bibinya, kan, Bukhola, Ama, nah ini sama saja. Walaupun tadi di matanya disebutkan hanya dua, tapi dijelaskan oleh hadis susuan itu juga mengharapkan sebagaimana nasab, kekerabatan itu mengharamkan. Dan susuan yang bagaimana yang mengharamkan? Al-Imam Syafi'i dalam Arum mengatakan khams rotu'at mutabaran qalb. Susuan yang mengharapkan itu bagaimana? Yaitu lima susuan yang dalam kondisi berbeda, lima susuan dalam keadaan berbeda. Ada seorang ibu menyusui anaknya, anaknya menyusu menoleh, menyusu menoleh. Itu dihitungi satu apa? Satu majelis ya, satu majelis. Dihitungi satu, masih satu. Tapi kalau sudah tidur atau besoknya lagi, nah ini dua, dihitung dua sampai lima kali. Ya, lima kali ke atas ini sudah dia menjadi saudara sepersusuan nanti. Kalau ibunya ini punya anak, menjadi saudaranya. Kalau mungkin masyarakat kita, ada yang di sini punya saudara sepersusuan? Kalau di Jawa jarang, ya. Di Sumatera terjadi ya, banyak yang disusui oleh bibinya, akhirnya anaknya jadi mahram. Ya kan, walaupun sebenarnya anak bibi mesanan sepupu kan bukan mahram, tapi berhubung bibinya menyusui dia, akhirnya anaknya pun menjadi mahram karena adik saudari, adik sepersusuan. Khams rotu'at mutafariqat, lima susuan. Kalau masih ragu-ragu, dulu saya nyusui kamu itu berapa kali ya? Itu berarti kita bangun di atas keyakinan, yaitu dia belum nyusui sebanyak lima kali. Belum jatuh kepadanya hukum saudara sepersusuan. Dan yang mengharamkan adalah yang disusui apa? Sebelum qablal haulain, sebelum 2 tahun. Dan yang mengharamkan adalah yang disusui sebelum 2 tahun. Menyusui orang yang sudah besar, dia tidak mengharamkan. Menyusui seseorang, ya tidak mengharamkan. Karena yang dianggap adalah qablal haulain, sebelum usia 2 tahun. Kalau sudah besar, tidak mengharamkan. Kecuali keadaan khusus saja yang menimpa salim, maula mereka ya kan, bersama ibunya salah, ibunya menyusunya salah, sudah besar, salimnya sudah besar, suaminya ya, cemburu, ini anak orang ya kan, sudah besar, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW yang disebut menyusui padahal sudah besar, tapi tidak secara langsung ya, tidak secara langsung. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, boleh secara tidak langsung, ya, bisa dibotol, bisa dikaleng. Itu pun juga sudah dikategorikan di apa? Ya saudara sepersusuan.
kecuali siapa saja yang dari nasab tapi dia tidak dianggap sebagai saudara sepersusuan. Nah, Al-Imam Ar-Rafi'i dalam Ar-Rawdah, ya, kalau kita sebutkan dalam madzhab Syafi'i, Al-Imam Ar-Rafi'i termasuk pembesarnya. Syekhon dalam madzhab Syafi'i, Al-Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Nah, Syekhon di madzhab Syafi'i pembesarnya. Diperkecualikan yaitu ummu akhika atau ukhtik, ya, ibu dari saudara-saudara kamu. Kalau dalam nasab ibu saudara kamu ya adalah bapak, ibu, ya kan? Tapi kalau sepersusuan, ibu dari saudara, ibu ibu yang menyusui saudara kamu, boleh dinikahi. Atau ummu walad waladik, atau ibu yang menyusui cucu kamu. Kalau kita dinasab jatuhnya ke siapa? Ibu yang menyusui anak kita siapa namanya? Maaf, bukan anak, cucu. Ibu yang menyusui cucu kita? Kalau dalam nasab? Berarti anak kita. Tapi kalau dalam seperusuan ya, tidak bapak. Ya. Tidak bapak itu tidak mengharamkan. Demikian juga neneknya, nenek anak kita. Kalau nenek anak kita, kalau dinasab ibu kita, ya kan? Nenek anak kita. Berarti ibu kita. Tapi kalau nasab tidak mengharamkan. Maaf ya, seperusuan tidak mengharamkan. Demikian juga ukhtu waladik, saudari perempuan anak kamu, ya, saudari perempuan anak kamu. Paham ya saudari perempuan anak kamu? Kenapa? Iya, saudari perempuan anak, saudari perempuannya dia, ya kan? Adik apa? Anak kita menyusup pada seseorang. Ukhtu waladik, saudari perempuan anak kamu. Kemudian wa arba bil musaharah, empat karena hubungan pernikahan. Ummu zaujah, ibunya istri kita. Ibunya istri kita. Ketika kita akad sama istri itu sudah diharamkan. Ketika kita akad saja belum, maaf, qoblat tuhul, belum berhubungan, ini sudah diharamkan. Enggak boleh kita kemudian kita batalkan kita nikahi ibunya. Enggak boleh. Karena sebatas akad sudah mengharamkan ibunya. Karena dikatakan hikmahnya ya, berapa banyak pernikahan akhirnya mertuanya turut campur. Maka semenjak akad bila mana ada masalah bisa langsung diselesaikan. Ini bisa berkhulwat dengan mertuanya. Diselesaikan empat mata, ya kan? Kalau dikatakan belum mengharamkan, ya nanti gimana mau menyelesaikan perkaranya dengan mertuanya tersebut. Ini salah satu hikmahnya saja. Dalam ayat ya jelas An-Nisa 23 ya. Sedangkan kalau kita nikah ibunya, kapan diharamkan anaknya? Ya, apa? Ya, setelah dukun, pada dukun, setelah berhubungan. Tapi kalau kita nikahi anak apa anaknya, ibunya itu diharamkan kapan? Setelah akad. Tapi kalau kita nikahi ibunya, anaknya kapan diharamkan? Setelah nikahi ibunya, setelah berhubungan. Kepincut ya, mungkin kepincut dengan ibunya atau kepincut dengan anak perempuannya. Warabibah idza dakhala bil um. Ya, di sini jelaskan warabibah idza dakhala bil um. Warabibah adalah anak tiri. Idza dakhala bil um. Bila mana ibunya sudah dimasuki. Sudah bercampur dengannya. Wa zaujatul abi, dan ibu tiri. Wa zaujatul ibni, dan istri dari anak laki-laki. Di situ diharamkan karena hubungan pernikahan. Kalau kita baca ya, kita baca saja An-Nisa 23 ya. Hurimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum
allati arda'nakum akhawatukum min arda'ah wa ummahatu nisa'ikum wa rabaikum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa illam takun dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Enggak apa-apa bila mana belum dimasuki ibunya. Wa ala ibu abna'ikum alladina min asladikum wa anta jema'u bainan uqtaini illa maqad salaf. Dan engkau mengumpulkan dua saudari bersama saudarinya kecuali apa yang telah lalu. Inna Allah kana ghafura rahima. Sama tadi wa zawzatul ibni wa wahidun wa wahidatun min jihadil jama' wa hiya ukhtu zawjah. Dan satu bila mana bercampur. Ini mu'aqqatah, hanya sementara, sifatnya tidak selamanya. Kalau yang tadi sepersusuan, yang nasab, itu selama-lamanya. Tapi kalau ini karena apa, jamak menghubungkan, mengumpulkan, ini sementara. Ukhtu zaujah, saudarinya istri. Ini sementara. Ya, dilarang kenapa? Karena mengumpulkan tersebut. Dilarang karena mengumpulkan. Bila mana salah satu sudah meninggal, diperbolehkan. Ada kakak adik Rani sama Rani, ya Rani kita menikah kemudian meninggal, boleh menikah adiknya. Tapi ketika itu untuk mengumpulkan dua-duanya dalam satu kali, enggak boleh, tidak diperbolehkan. Walaupun terjadi, ada teman yang bercerita di Jakarta Utara, ada seorang yang menikahi adik dan kakaknya. Nauzubillah. Wa anta jama'u baina ukhtaini illa ma qad salaf. Yang juga mengumpulkan antara seorang mengumpulkan istri dengan bibinya, yang juga tidak diperbolehkan kecuali bila mana salah satunya sudah meninggal. Wala yujma' bainal mar'ah wa amatiha. Di sini wala yujma' bainal mar'ah wa amatiha, dan tidak dikumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya. Wala bainal mar'ah wa khalatiha, dan juga antara seorang perempuan dengan bibi dari ibunya. Ya tadi, dan kita kembali lagi kemana tadi, wazau jatul abi, dan ibu tiri. Ini kalau adatnya jahiliyah dulu, yang namanya ibu tiri, istrinya ayah, ini diwariskan, ya, diwariskan. Istrinya ayah, ya, diwariskan. Tidak, ya. Diwariskan untuk anaknya, padahal tidak diperbolehkan. Al-Barra bin Nasir bertemu seorang sahabat, kemudian Al-Barra bin Nasir bertanya kepadanya, mau kemana engkau? Dijawab sama orang itu, aku ingin diperintah oleh Rasulullah SAW untuk memenggal seseorang yang menikahi anak, menikahi istri dari ayahnya. Diperintahkan untuk memenggal dirinya. Wa yahrum min ar-radha' ma yahrum min an-nasab. Dan susuan itu mengharamkan sebagaimana anak, sebagaimana nasab. Tadi telah kita jelaskan, tidak terbatas kepada ibu yang menyusui, tidak terbatas kepada anak perempuannya, tapi juga ke atasnya, sama seperti nasabnya. Paham ya? Sama seperti nasabnya. Bisa dilanjutkan apa? Waturan dulu, Mas. Depannya Mas Ali dulu. Depannya. Qadrun mar'atu fi khamsati ayyubi bil junun wal juda wal daro til wat maraz wal qaran wa yuraddu ar-rajulu bi khamsati usul bil junun wal juda wal baro baro del jadi
bil jaddi wal kunna wal kunna. Kalau anak kita sama anak tiri boleh nikah nggak?
boleh nikah anak kita sama anak tiri. Karena nggak punya hubungan ya kan? Bapaknya bukan bapaknya dia, bukan bapak kita. Ibunya dia bukan ibu kita. Nggak ada hubungannya. Zaujatul abi, istri dari ayah. Zaujatul ibni, istri dari anak laki-laki. Ini bilum suara karena pernikahan. Kemudian binjami karena mengumpulkan ukhtu zauja, saudari istri atau bibi dari istri. Pokoknya dua orang ini antara istri dan saudarinya, bila mana kita jadikan saudarinya itu laki-laki, dilarang menikah. Ini dobitnya, ketentuannya. Dua orang tersebut dikumpulkan, dilarang kabar. Ketika salah satunya kita jadikan sebagai laki-laki, dilarang menikahi pula. Maka ketika itu dilarang dikumpulkan. Ini namanya muharram mu'aqqad, diharamkan tidak selamanya, yang sementara saja. Insya Allah kalau dia sehat, berakal, walaupun saudaranya agak
stres, ya tidak apa-apa. Kalau dibuktikan ya kita nggak bisa membuktikan ya. Kalau terbukti nggak ada faktor keturunan ya silakan silakan. Ustaz mengklasifikasinya. Jadi hubungan mahram berdasarkan pernikahan berlaku selamanya atau hanya selama pernikahan tersebut berlangsung? Contohnya di sini kan ibu mertua. Ibu mertua itu tidak boleh ya, ibu mertua tidak boleh. Yang tadi yang sementara adalah saudarinya, saudarinya ataupun di ada bibinya. Kalau ibunya, ibunya kan dia ke atas, ataupun juga anaknya yang sama. Tapi maksudnya yang disebutkan maksudkan mertua itu tempat ibunya istri ini jadi mahram kita. Tetapi cara sama perempuan ini, ibunya ini masih mahram kita. Ketika kita akad, ya, tadi kan kita jelaskan, ketika kita akad saja sama sama anaknya, ibunya sudah diharamkan. Diharamkan. Tidak boleh kita nikahi, walaupun istri kita sudah meninggal. Ibu kita. Boleh gak kita gonceng, berkuah, lantar ke pasar? Kalau saudari boleh gak? Saudarinya istri. Saudarinya istri. Saudaranya istri, istri punya aja kita bonceng, nggak boleh. Tapi kalau mertua, nggak boleh. Kita antarkan ke pasar, kita ngomong berdua, boleh. Ya nggak boleh kita nikahi walaupun istri kita nantinya sudah menikah. Ini pertanyaan dari apa sahabat mungkin bisa dipahami ya yang apa ya. Nah, kita lihat seperti itu. Jadi kamu ataupun budakmu.
disebabkan nasab atau termasuk mahram karena susuan? Ini hampir telah kita jelaskan ya. Ya pertanyaannya kemarin, tadi ada penjelasannya ya. Sama antara nasab dan susuan. Yahrum minar wadu'a ma yahrum minan nasab. Susuan itu mengharamkan sebagaimana nasab juga mengharamkan. Ini ada yang tanya alamat kesuburan di tangan itu alamatnya bagaimana ya? Saya sendiri gak tahu ini ya. Coba sini. Alamat kesuburan kan dilihat tangannya sama wajahnya. Wajahnya alamat kecantikan, tangannya alamat kesuburan. Gimana Pak Dokter? Tangannya subur itu bagaimana? Ini ya pendapatnya kuat ya. Wajahnya sama tangannya saja itu sudah menjadikan kita tertarik. Ada mazhab yang ekstrim, ya boleh semuanya. Itu sudah cukup ya, melihat wajahnya sudah cukup menjadikan kita tertarik. Tidak hanya sekali ya silahkan, dua kali. Tidak langsung mau intip-intip ya silahkan. Apakah diwajibkan membebaskan budak setelah dinikahi? Ya ini budak, budaknya tidak budak milik orang. Ini budak-budak milik orang, bagaimana kita akan memerdekakannya setelah kita menikahi mereka juga. Ya, ini yang berkaitan dengan kemarin juga ya, setelah kita jawabnya. Ini dikatakan bahwasanya aurat sesama makhluk itu antara ma'bainas surah wa rubah, antara pusar dan lutut. Terus bagaimana? Bagaimana melihat dada? Ya tentunya itu bukan seperti kita ya kan? Kita auratnya antara pusar dan lutut, tapi ya tidak kita pergi ke sini seperti itu ya kan, pakai celana pendek ya kan, tidak seperti itu. Yang tidak diperbolehkan juga. Bila mana aib tadi belum ada saat menikah, baru terjadi setelah perjalanan pernikahan. Ya tadi aib seperti itu ya, kebanyakan dijumpai, diketahui baru setelah menikah. Maka hukumnya adalah dipasrah. Ya, hukumnya adalah dipasrah, dikembalikan. Istri atau suami tersebut lapor kepada hakim untuk dipasrah, lapor kepada KUA yang mengurusi pernikahan. Yeah.
Ini pengumumannya kemarin. Kuis ya, sudah siap kertasnya. Nama dan jurusan jangan lupa seperti kemarin, nama dan jurusan. Kondisi yang bagaimana?
saya bisa menikahi saudari dari saudara saya tersebut. Saudara kandung apa? Itu pertanyaannya. Itu jawabannya bagaimana? Kondisinya bagaimana? Saya punya saudara. Saudara saya punya saudari. Karena saya tertarik sama dia, saya tahu dia dari kecil bagaimana, sekarang bagaimana, masya Allah, saya tertarik dan saya nikahi. Dan dibolehkan ternyata, tidak dilarang. Itu kondisinya bagaimana? Akhiri sampai di sini karena kurang beberapa menit saja. Ya, kami ucapkan jazakumullah kemudian kepada teman-teman semuanya. Ya, semoga tetap semangat ya, karena dan beginilah apa godaan dalam menuntut ilmu. Ada sesuatu yang memalingkan kita. Ya, kita mau berangkat saja sudah berat. Ya, kita datang pun juga masih ada gangguan setan. Jasadnya ada, akan tapi pikirannya tidak tahu kemana. Kita ucapkan jazakumullah kepada teman-teman semuanya.